Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Peraturan khusus berkenaan pergerakan perolehan dana dalam kalangan parti-parti politik atau rang undang-undang RUU pendanaan perlu mendapat kelulusan Dewan Rakyat segera, kata Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Jelas ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu, ia penting bagi memastikan ketelusan sumber perolehan sekaligus menyelesaikan isu berkaitan keuangan yang sering dijadikan modal dalam berpolitik. Jadi, tak payah bising-bising orang ini dapat berapa, cari di mana dana. Semua orang tak tahu orang lain dapat duit dari mana. Semua parti cari duit, jadi mesti ada peraturan untuk menentukan nak dapat duit itu dari mana, katanya dalam sidang media di sini hari ini. Tambah Saifuddin, begitu juga keperluan peraturan tetap yang membabitkan kaedah dan jumlah pengagihan peruntukan dana daripada kerajaan kepada setiap ahli parlimen juga perlu diputuskan. Kemudian, peruntukan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat, bagaimana diagihkan, adakah melibatkan pembangkang atau tidak, kemudian dia punya jumlah, adakah berdasarkan per kapita, sebab kerajaan lepas pun macam-macam.